Inisiatif Felda Global Ventures Holdings Berhad FGV berjaya mengangkat imej Malaysia dalam menawarkan peluang pekerjaan kepada penduduk dari Kepulauan Lombok, Indonesia. Bahkan FGV dianggap sebagai majikan utama bagi penduduk Lombok dengan bekerja di lebih 400 hektar ladang kelapa sawit milik FGV. Ikuti laporan wartawan Fatin Hamimah Yusof. Bertepatan dengan agenda nasional Kerajaan Indonesia yang ingin meningkatkan kadar guna tenaga di pasaran tenaga asing, khususnya di Malaysia, dilihat membantu dalam menaikkan taraf hidup penduduk di Lombok. Saya melihat bahwa dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Felda ini, Felda telah menjaga marwah Kerajaan Malaysia, khususnya di Nusa Tenggara Barat dan tentunya juga Indonesia pada umumnya. Felda berhasil juga menumbuhkan kepercayaan bagi pemerintah Nusa Tenggara Barat kepada Kerajaan Malaysia. Perubahan menusi penempatan penduduk di desa Bumut Pauk sudah cukup membuktikan usaha FGV membuka ruang pendapatan khusus bagi keluarga pekerja. Kerjasama yang terjalin lebih 20 tahun ini juga membantu meningkatkan ekonomi penduduk Lombok. Melalui sistem yang baru ini, kita bukan saja mendapat tenaga kerja yang genuine, malah mereka ini apabila masuk ke Malaysia, dia tak ada masalah untuk terus bekerja. Kalau dulu apabila masuk ke Malaysia, ada masalah pasal hantar pulang. Ya? Tapi sekarang ini, boleh dikata 100% bekerja. Dato' Abdul Halim bercakap demikian selepas menyempurnakan program pemberian wang ehsan kepada lebih 180 keluarga pekerja yang berkhidmat dengan FGV. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali perubahan yang didapat dari Malaysia. Ini terutama akibat mungkin di sana tidak pernah ada namanya kekurangan pekerjaan. Kalau di sini pekerjaan enggak ada, manusianya banyak, pekerjaannya yang enggak ada. Hari ini bisa kerja, besok belum tentu. Seramai 15,000 penduduk di daerah Lombok ini merupakan tenaga kerja yang menyumbang di sektor peladangan sawit di bawah syarikat FGV. Ini jelas membuktikan inisiatif syarikat FGV dalam membantu membangunkan ekonomi negara sekaligus menjalinkan hubungan akrab antara Malaysia dan Indonesia. Fatin Hamimah Yusof di Lombok, Indonesia untuk TV3.